Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya akan membahas ciptaan Allah. Allah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah berikan kita tangan, hidung, telinga, mulut, mata, kaki. Mata untuk melihat. Kalau jalan tidak jatuh dan tertabak. Mata untuk melihat. Kedua, telinga. Bisa dengerin suara motor, adzan, burung, air. Ketiga, lidah. Bisa rasakan pedas, asin, pahit, manis, asam. Keempat, tangan. Tangan untuk merasakan kasar, halus, dingin, panas. Kelima, hidung. Hidung untuk mencium bunga. Mencium masakan ibu, cium sabun, cium bunga. Terusnya lagi kalau kalian tahu. Sekian dari video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.